Terungkap asal-usul kesaktian Ida Dayak bermula dari jual minyak urut warisan keluarga. Nama Ida Dayak belakangan ini membuat heboh media sosial. Sosoknya disebut sakti lantaran bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan mengurutnya saja. Wanita bernama lengkap Ida Andriani ini pun lantas viral. Anak tunggal Ida Dayak, Herman Ida Andriani, buka suara akan sosok dan awal mula kesaktian sang ibu. Herman menceritakan asal-usul kesaktian Ida Dayak yang kini diklaim mampu mengobati berbagai macam penyakit. Diakui Herman, ibunya memang sejak dulu sudah berkeliling daerah untuk melakukan pengobatan. Sebelumnya, Herman menceritakan asal-usul Ida Dayak. Awalnya diakui Herman, Ida Dayak hanya sebagai penjual minyak urut yang merupakan warisan turun-temurun keluarga. Lalu 3 tahun belakangan atau mulai tahun 2020, Ida Dayak belajar menyembuhkan orang. Sejak saat itu pula Ida Dayak jadi ahli mengobati berbagai penyakit menggunakan minyak urut keluarga. Diakui Herman, sang ibu biasanya mengobati pasien patah tulang. Namun diungkap Herman, Ida Dayak tak segan memberitahu pasien jika penyakit yang dideritanya tak bisa disembuhkan Ida Dayak. Sejak tahun 2021, Ida Dayak diakui Herman tak pernah pulang ke rumah. Sebelumnya Ida Dayak memang sudah sibuk dan jarang pulang. Namun hal itu lantaran Ida Dayak berjalan obat ke berbagai daerah, bukan melakukan pengobatan. Kendati tak pernah pulang ke rumah, Ida Dayak tak pernah putus komunikasi dengan sang anak tunggal. Selama berpergian ke berbagai daerah, Ida Dayak selalu ditemani sang suami. Suami Ida Dayak lah yang jadi sosok penting di bisnis penjualan obat untuk pasien.